Salam para sahabat Good News. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Kurnedi. Dan kita patut menghaturkan segala puji serta syukur kehadirat Tuhan kita, Yesus Kristus, yang atas kasihnya, pagi hari ini kembali kita boleh bertemu, oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan. Dan untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Februari tahun 2021, kembali saya ingin mengajak kita semuanya untuk berdoa pagi bersama. Adapun yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, diambil dari kitab Maranatha atau buku Maranatha. Dan pagi hari ini judul renungan kita adalah Kampanye Setan yang Terakhir. Yang menjadi ayat inti diambil dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Saya akan membacakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Salam para sahabat Good News. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kerinduan dari hati saya yang paling dalam untuk mengajak para sahabat yang sangat kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap pagi kita berdoa bersama. Dan untuk pagi hari ini saya berada di Good News Studio. Studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Sebelum berdoa pagi, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kembali saya ingin membacakan dari ayat inti kita, dari satu renungan yang berjudul Kampanye Setan yang Terakhir. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya
bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Ini nanti kita akan berdoa syafaat bersama, dan mungkin apabila ada pokok-pokok doa yang para sahabat ingin untuk usulkan untuk kita doakan bersama, kami persilahkan untuk yang melihat melalui Facebook untuk menuliskan di kolom komentar, dan adapun para sahabat yang mendengarkan melalui radio streaming atau radio Android di Good News Radio 8 bisa juga untuk mengirimkan usulan doa ke call center dari Good News, yaitu 0821-4292-1884. Sekali lagi, 0821-4292-1884. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ayat inti kita tadi yang sudah kita baca dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Dinyatakan bahwa Rasul Yohanes menasehati kita semuanya bahwa sekarang ini sesungguhnya adalah waktu yang terakhir. Dan waktu yang terakhir ini ditandai dengan munculnya seorang antikristus. Dan yang lebih menarik lagi bahwa sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi ada seorang antikristus yang akan muncul, dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dan ditegaskan kembali oleh Rasul Yohanes melalui inspirasi dari Tuhan bahwa itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dikarenakan akan muncul seorang antikristus, bahkan telah banyak bangkit para antikristus. Itu menunjukkan bahwa waktu sekarang ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Artinya yang terakhir itu yang paling akhir. Tidak ada waktu lagi setelah waktu yang sekarang ini. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih memahami firman Tuhan yang baru saja kita baca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18, maka saya ingin untuk mengajak kita semuanya menyimak keterangan penjelasan dari pena ilham dari buku Roh Nubuat, buku Maranatha. Pagi hari ini kita tiba di halaman 64. Demikian firman Tuhan. Maaf. Musuh itu sedang bersiap-siap untuk melancarkan kampanyenya yang terakhir melawan gereja. Ia menyembunyikan dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga tak kelihatan, supaya banyak orang tidak percaya bahwa ia ada. Sedikit banyaknya mereka dapat diyakinkan dengan kuasa dan kegiatannya yang mengherankan. Manusia adalah tawanan setan dan biasanya cenderung menuruti anjurannya dan melakukan bujukannya.
di dalam dirinya sendiri, ia tidak mempunyai kuasa untuk melawan penolakan yang tegas kepada kejahatan. Hanyalah apabila Kristus tinggal di dalam dia oleh iman yang hidup, manusia dapat tampil menghadapi musuh yang sangat mengerikan itu. Setiap sarana pertahanan yang lain sia-sia sama sekali. Hanyalah melalui Kristus kuasa setan dapat dibatasi. Inilah kebenaran yang tepat pada waktunya, yang harus dimengerti oleh semua orang. Setan sibuk setiap saat kesana kemari, berjalan naik turun di bumi, mencari siapa yang dapat ditelannya. Tetapi doa iman yang tekun akan menggagalkan usaha-usahanya yang paling kuat sekalipun. Setan mengharapkan untuk melibatkan umat Allah yang sisa dalam kebinasaan umum yang akan berlaku di atas bumi. Sementara kedatangan Kristus semakin dekat, ia akan lebih giat dan lebih giat dalam usahanya untuk menjungkirkan mereka. Para pria dan wanita akan bangkit dan mengaku memiliki terang baru atau kenyataan baru yang kecenderungannya hendak menggoncangkan iman dengan tanda penunjuk yang lama. Ajaran-ajaran mereka tidak tahan uji dengan firman Allah. Namun, jiwa-jiwa akan tertipu. Laporan-laporan palsu akan disiarkan dan akan ada yang terperangkap di sini. Kita tidak akan dapat berjaga-jaga dengan sempurna terhadap setiap bentuk kesalahan, sebab setan terus-menerus berusaha menyeret manusia dari kebenaran. Ada orang yang tidak teguh dalam tabiat. Mereka sama seperti bola yang terbuat dari dampul dan dapat diremas sampai berbentuk seperti yang dikehendaki. Kelemahan, tidak berpendirian, dan tidak tepat guna harus dikalahkan. Ada kegigihan dalam tabiat Kristen yang sejati, yang tidak dapat diubahkan atau dikurangi oleh keadaan-keadaan yang merugikan. Manusia harus memiliki tulang punggung moral, kejujuran yang tidak dapat digagahi, dipaksa, atau ditakut-takuti. Allah telah menetapkan batas yang tak dapat dilewati setan, iman kita yang paling kudus. Itulah perintang ini. Dan kalau kita membangun diri kita sendiri dengan iman, maka kita akan selamat dalam pemeliharaan yang Maha Kuasa. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, satu hal yang sangat menarik di sini, dinyatakan bahwa sebagai tanda bahwa sekarang adalah benar-benar waktu yang terakhir adalah munculnya Antikristus.
Bahkan sebelum seorang antikristus muncul, sudah banyak para antikristus. Kemudian dinyatakan bahwa setan berusaha dengan sangat keras semakin mendekati kedatangan Kristus. Setan semakin giat dan semakin giat. Dia berjalan ke sana kemari, naik turun untuk mencari mangsa siapapun. Bahkan dinyatakan setan mengharapkan untuk melibatkan umat Allah yang sisa sekalipun. Dengan kata lain, setan tidak tanggung-tanggung. Setan ingin menghabiskan sama sekali semua umat Tuhan. Bahkan yang sisa sekalipun mau dihabiskan oleh setan untuk binasa. Saudara-saudariku, itu sebabnya tadi dinyatakan bahwa manusia harus menyadari, supaya kita semuanya sadar ada musuh yang sangat mengerikan. Dan setan menyembunyikan dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga banyak orang tidak percaya bahwa ada seorang antikristus yang sangat mengerikan. Dan penyembunyiannya itu diselimuti, ditopengi dengan kuasa dan kegiatannya yang mengherankan. Kemudian dinasehatkan, hanya melalui Kristus, hanya tinggal di dalam Kristus, hanya oleh kuasa Kristus, kita dapat untuk terhindar dari bujukan setan. Kita dapat untuk melawan setan dengan tetap tegak berdiri. Dinyatakan juga bahwa tidak ada sarana pertahanan yang lain yang dapat untuk melindungi kita melawan serangan setan yang mengerikan itu dan yang tersembunyi. Saudara-saudariku, bahkan tadi dikatakan inilah kebenaran yang harus dimengerti oleh semua orang. Yaitu di satu sisi adanya setan yang mengerikan, yang menyembunyikan diri, dan selalu setiap saat berjalan ke sana kemari, naik turun untuk mencari, bahkan menghabiskan semua umat Tuhan. Dan di sisi yang lain, hanya melalui Kristus kita dapat melawan serangan setan itu. Saudara-saudariku, kemudian di bagian akhir tadi dinyatakan bahwa ada orang-orang yang tidak teguh dalam tabiat. Mereka ini seumpama bola yang terbuat dari dempul dan dapat diremas sampai berbentuk seperti yang dikehendaki. Orang-orang yang tidak teguh dalam tabiat ini, mereka mengerti dan mereka ingin untuk memiliki tabiat yang benar, tetapi mereka takut oleh ancaman-ancaman. Mereka takut dengan hal-hal yang sekiranya itu merugikan mereka. Dan orang-orang yang semacam ini akan digunakan oleh setan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa sesungguhnya ada satu hal di mana kita akan aman, yaitu melalui Kristus. Dan itu dinyatakan melalui iman kita bahwa dengan tinggal di dalam Kristus kita akan disanggupkan untuk melewati segala hal yang menakutkan, untuk melewati segala ancaman, segala bujukan setan. Untuk itulah, setiap pagi saya dari Good News Studio ingin mengajak kita semuanya untuk mendekat ke tahta hadirat Tuhan melalui kita berdoa pagi bersama.
Dan sebelum kita berdoa pagi, kita merenungkan firman Tuhan dari Alkitab dan Roh Nubuat. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Di sini ada satu pokok doa yang masuk. Terima kasih. Ya, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Dan sudah ada pokok-pokok doa yang masuk di meja saya. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Bapa kami yang bersemayam di atas tahta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, maka pagi hari ini kembali kami boleh menikmati berkat kehidupan. Dan terlebih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan masih berkenan untuk menasihati kami. Dan Tuhan juga masih berkenan untuk memberikan kami kesempatan untuk berbenah diri. Tuhan, kami memohon Tuhan berkenan pula mengampuni segala dosa serta kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Selanjutnya Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pertolongan Tuhan boleh mengubahkan kami sehingga kami semuanya semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan saat kami berdoa syafaat. Dan kiranya doa kami ini boleh naik ke tahta hadirat Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh pula untuk menyempurnakan sekiranya ada hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur atas jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah nyatakan melalui kesembuhan keluarga Andrew yang ada di Bali. Demikian juga kesembuhan untuk saudari Arum. Bahkan juga jiwa-jiwa yang menyerahkan diri untuk dibaptiskan dan mengikut Tuhan. Kami yakin Tuhan, semuanya itu, jawaban doa itu, oleh karena kasih Tuhan yang berlimpah bagi kami. Dan kami yakin Tuhan akan menjawab doa-doa kami yang lain. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami untuk pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk para sahabat kami yang sangat membutuhkan jamahan kuasa Tuhan untuk kesehatan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, untuk Ibu Rika yang ada di Malang. Kami memohon Tuhan berkarya sehingga berkat kesehatan, kekuatan dan kesegaran dari Tuhan, Tuhan semakin alirkan sehingga semuanya segera sehat dan semuanya kembali untuk beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga menjadi berkat, menjadi sukacita, dan nama Tuhan kembali yang terpuji dan termuliakan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Edinson Manalu yang sedang berduka. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mencurahkan penghiburan yang sejati
Tuhan menolong keluarga besar yang ditinggalkan, sehingga semuanya teguh di dalam iman, semuanya semakin termotivasi, bersemangat untuk meneladani segala hal baik yang telah dilakukan oleh almarhum, sehingga semuanya saat Kristus datang yang kedua kali boleh berjumpa untuk bangkit dan menerima karunia hidup kekal. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk permohonan-permohonan doa yang masuk. Kami berdoa untuk Bapak Toto yang ada di Madiun, di mana hari Minggu akan melaksanakan pemberkatan pernikahan untuk putranya. Tuhan, kami memohon Tuhan berkarya. Tuhan, mencurahkan segala berkat yang terbaik, sehingga semua urusan Tuhan lancarkan. Semua persiapan Tuhan berkati, sehingga apapun yang dibutuhkan Tuhan penuhi. Bahkan berkat Tuhan, Tuhan curahkan, sehingga pemberkatan pernikahan berjalan dengan lancar, dengan penuh sukacita, dengan penuh keindahan surga, sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi mempelai yang dinikahkan, juga bagi Bapak Toto sekeluarga besar, dan menjadi sukacita bagi kami semua, dan nama Tuhan kembali yang terpuji dan termuliakan. Saat ini kami juga berdoa untuk para sahabat kami, untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Ibu Hildegardis, untuk Saudara Sadewo Maestrana, untuk Bapak Advent Togar, untuk Bapak Wusamekto, untuk Bapak Sofyan Hadi, untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Sam Sumampau, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Indrawan bersama dengan Ibu Sherly dan keluarga, untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Bapak Isak Wairata, untuk Bapak Jimmy Wairata, untuk Ibu Windu Sulistiorini, untuk Ibu Lestari, untuk Saudari Yuliana, untuk Pendeta Muda Jarisman Pasaribu, untuk Bapak Sujiono Suwarjo, untuk Saudari Eka Yuni, untuk Pendeta Yusak Subagianto. Tuhan, kami mohon Tuhan mencurahkan berkat yang limpah bagi kami semuanya, sehingga berkat kesehatan, berkat rezeki, berkat sukacita dan damai sejahtera Tuhan, berkat keselamatan melimpah bagi kami semuanya dan seluruh keluarga kami, bahkan semua yang mengikuti kebaktian doa pagi bersama ini, bahkan juga semua yang menyaksikan melalui Facebook yang saat ini belum sempat bersama dengan kami. Tuhan, kami rindu agar Tuhan berkenan mempertemukan kami semuanya kembali dengan lebih penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berdoa ini, dan kami yakin Tuhan menyempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Tuhan menjawab doa kami ini dengan jauh lebih indah daripada apa yang dapat kami pikirkan dengan segala keterbatasan kami. Oleh karena semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin.